alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabi min ahli al-ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan umur panjang, bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju Masjid Baitul Izzah. Maka mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, amal sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita semua yang duduk tersimpuh di masjid ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan syafaat kecuali adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib selalu mengajak kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah, untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, sampai puasa pada hari ini dan di ujung Ramadan tahun ini, semuanya adalah dalam rangka membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita ini salah satu bekal takwa kita yang akan kita kembali kepada Allah dengan membawa bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu semua, karena sepaling baik-baiknya bekal adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tahu, sama tahu, bahwa Ramadan akan nanti berakhir. Kita sudah ada di ujung Ramadan. Kita berharap penuh apa yang kita lakukan Ramadan tahun ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluar Ramadan kita seperti anak bayi yang baru lahir, suci bersih, karena Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayyaumin waladatu ummuh. Itu harapan kita. Dan itu menjadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Karena orang yang berpuasa sesungguhnya ada dua kebahagiaan. Lisaimi farhatani. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Mungkin nanti ditambah kebahagiaan ketika nanti berbuka selesai Ramadan, masuk Lebaran dan Syawal, merupakan satu kebahagiaan kita. Tapi yang terpenting adalah kebahagiaan itu bagaimana ketika kita bertemu indali qa'i rabbi. Ketika kita bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Nanti suatu saat semua kita akan meninggalkan dunia ini dengan membawa pahala puasa, dengan sesungguhnya kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang terpenting yang kita akan dapati bagi orang yang berpuasa pada saat ini. Kebahagiaan ini ada korelasinya dengan kebahagiaan di dunia ini. Insyaallah kalau di dunia sudah kita berbahagia, insyaallah nanti di akhirat pun kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Lalu kita pertahankan sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jadi dua kebahagiaan dunia yang kita rasakan di dunia bagus dan di akhirat juga bagus. Di dunia itu indah, di akhirat pun kita indah. Di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita mendapatkan kebahagiaan. Lalu kebahagiaan ini perlu kita ciptakan di dunia ini, di dunia hasanah. Lalu apa yang membuat kebahagiaan itu langgeng dan tetap istiqomah? Kebahagiaan itu akan tetap istiqomah sepanjang kita terus saling berbagi bersama. Jadi kebahagiaan akan istiqomah dan langgeng kalau kita suburi, kita pupuki, kita sirami dengan saling berbagi, saling bersedekah, saling tolong-menolong dengan zakat yang kita berikan, sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan. Itu salah satu menyuburkan kebahagiaan kita sampai kita meninggal dunia. Jadi kebahagiaan itu perlu dipertahankan. Mempertahankan, menyuburkan kebahagiaan itu adalah dengan saling berbagi. Ibarat sebuah pohon, pohon akan tumbuh, subur, berkembang dan berbuah kalau dia disirami terus, kemudian dipupuki terus, dipelihara dengan siraman dan pupuk itu, maka pohon itu akan tumbuh, berkembang dan berbuah. Dan begitu juga kebahagiaan kita akan tetap nempel pada kita, nempel pada saudara kita, nempel kepada keluarga kita, sepanjang kebahagiaan itu kita pupuki, saling berbagi. Itulah kebahagiaan yang kita pupuki akan terus istiqomah dan langgeng kalau kita terus saling berbagi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 274, ini ketika Sayyidina Ali turun asbah mundujul dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna amwalahum billail wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfikuna amwalahum, mereka yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah di jalan Allah, billail wan nahar, dengan waktu malam dan siang. Sirran, dia diam-diam, siang memberikan, malam memberikan. Au alaniyah, atau terang-terangan dia beramal, bersedekah, berwakaf, memberikan anak yatim, memberikan zakat untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Kemudian itu terang-terangan, itu pun ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau diam-diam tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kita memberi tetangga kita, tetangga tahu. Bahkan kita memberi keluarga kita enggak tahu, itu lebih bagus. Jadi apapun yang diberikan, mau kita berikan terang-terangan, mau kita berikan diam-diam, seluruh amal ibadah kita tetap dijadikan catatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilah dia. Kembali kepada hati kita, kembali kepada apa yang kita berikan pada hari ini. Jadi ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam riwayat Ibnu Hatim dari Ibnu Jari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Sayyidina Ali mempunyai 4 dirham, Sayyidina Ali mempunyai 4 dirham, lalu 1 dirham diamalkan ketika malam hari. Siang hari Sayyidina Ali menginfakkan 1 dirham. Yang 2 dirham lagi Sayyidina Ali, 1 terang-terangan, 1 diam-diam dia bersedekah. Jadi konsep Sayyidina Ali beramal itu, kalau kita lihat berarti Sayyidina Ali beramal setiap hari. Karena malamnya beramal, siangnya beramal, kemudian yang 2 dirham dia diam-diam menginfakkan hartanya, orang lain tidak tahu. Inilah yang dilakukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menginfakkan hartanya di jalan Allah. 1 malam dia berikan, 1 siang dia berikan. Entah apa yang diberikan, Sayyidina Ali menggambarkan cuma 1 dirham yang diberikan. Di antara 4 dirham itu, Sayyidina Ali memberikan siang, malam, 1 diam-diam, 1 lagi terang-terangan. Silakan kita aplikasikan dalam hidup kita apa yang kita mampu. Kalau malam masih kita bisa bersedekah, silakan bersedekah. Kalau siang hari kita masih bisa bersedekah, silakan kita bersedekah. Karena belum tentu hari esok kita bisa bersedekah. Inilah yang dikatakan kebahagiaan itu. Kalau hari ini kita bisa membahagiakan orang lain, ngapain tunggu hari esok? Karena belum tentu hari esok kita akan bertemu. Karena sesungguhnya hidup adalah hari ini. Karena belum tentu
karena kemarin telah lewat, yang ke depan belum tentu kita ketemu dengan hari esok. Itulah Sayyidina Ali menggambarkan, mengimpakkan hartanya di jalan Allah agar mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau di sini, kata-kata di sini akan menentukan kata-kata di sana. Kalau di sini sudah membahagiakan dirinya, kemudian membahagiakan orang lain, maka di sana nanti Allah akan berikan kebahagiaan. Kalau di sini di dunianya bahagia, insya Allah di sananya pun akan menjadi bahagia. Jadi dekat kata-kata di sini dan di sana menentukan dalam kehidupan kita. Kalau di sini sering mengimpakkan hartanya, sering membantu orang lain, sering berbagi sesama, terus saling mengimpakkan hartanya, maka insya Allah di sini akan mendapatkan kebahagiaan, di sana maksudnya akan mendapatkan kebahagiaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Sayyidina Ali dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, di ujung Ramadan, puasa kita jangan sampai gantung lantaran tidak membayar zakat. Mu'allakun bainas samaa'i wal ardh, tergantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah sebelum kita membayar zakat kita. Allah masih berikan lebih kesempatan kita. Kalaulah kita mungkin punya simpanan banyak, harta kita masih banyak, kontrakan kita banyak, usaha kita banyak, kita hitung hari ini, kemudian kita keluarkan 2,5% kepada yang berhak. Atau setidak-tidaknya pada hari ini Allah wajibkan untuk membayar zakat fitrah. Inilah kesempatan kita untuk saling berbagi dan mengeluarkan kewajiban-kewajiban kita sepanjang Allah masih berikan umur kepada kita. Betapa banyak manusia, bermiliar-miliar manusia di dalam kubur ingin bangkit kembali, hanya satu keinginannya, bukan pengen umroh, pengen haji. Tapi satu yang dia pengen adalah untuk bersedekah. Laula an hartani ila dzalil gharib fa saddaqtu wa akum minas sholihin. Ya Allah, sedikitkan usia kami, panjangkan usia kami ya Allah. Saya pengen bersedekah, saya pengen bayar zakat, saya pengen mengimpakkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan sedikit. Tetapi Allah tidak mengurungi, la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Jadi banyak manusia pengen bangkit kembali, dia hidup kembali, dia pengen bersedekah. Sekarang kita masih hidup, kita masih berada di atas tanah, belum di bawah tanah. Mumpung kita masih di atas tanah, yuk kita amalkan, kita bersedekah, kita berikan. Jangan sampai kita meninggal dunia ketika kita di bawah tanah, kita mau ingin bangkit kembali. Ya Allah, saya mau sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya pengen jadi orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, Allah dekatkan kita dengan manusia, Allah dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis, al-bakhilu adullah. Orang bakhil itu adalah musuh Allah. Walau kana abidan, walau dia ahli ibadah. Mudah-mudahan orang yang baik, orang yang muhsin, orang yang dermawan insyaallah qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Wa ba'idu minan nar, dan jauh dari api neraka. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan di ujung Ramadan ini, zakat kita, sedekah kita, ayo sama-sama kita berikan, dan mudah-mudahan menjadi penolong kita dan menjadikan kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan kita di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awalin wal akhir, wa asyhadu anna muhammadan shodiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa safina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di bulan Ramadan ini, di bulan yang baik, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan kita berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan harapan yang besar, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kesehatan kita. Allah maafkan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia, dosa kakek nenek kita, atau dosa saudara-saudara kita yang telah tiada, mudah-mudahan disampaikan pada hari ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadin wa akhirin wa radiyallahu ta'ala sadatina sabir rasulil ajmain. Allahumma qbil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hadiyal mudilin wa yarhamal mudibin wa ya muqil asratil asirin irham abdaka dal khatiril azim wa jalla mal hil marzukin minan nabina wa siddiqina wa suhadai wa salihin wa sunna ulaika rafiqun. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna. Allahumma asil akhiratana alladhi biha ma'aduna. Allahumma asina kibatana fi kulli umur. Allahumma asina kibatana fi kulli umur. Allahumma asina kibatana fi kulli umur. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wajil qurba wa yanha fasai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tajakkarun. Aqimus shalah. Allah.